Jakarta. Beliau selalu mematuhi protokol. Selamat siang, Pak Chandrian. Ya, jadi peninggalan ini sangat menarik perhatian sekali. Ya, jadi ini dari semua artesian well untuk pompa air dari kira-kira 100 meter di bawah tanah dari kira-kira 7 atau 8 yang dibangun selama abad ke-19 di Jakarta. Ini adalah satu-satunya yang masih ada. Jadi sangat menarik bisa datang ke sini hari ini. Ini adalah aslinya dibangun tahun 1881, dan juga ada lain di perapatan, ada satu di pintu air, ada satu di Medan Merdeka Utara, ada satu, tapi yang lain semua dibongkar. Nah, tinggal satu tapi memang tidak dipakai lagi sebagai artesian well, ya. Jadi sekarang memang ini tanah dimiliki Telkomsel, ini dijadikan kantor. Tapi saya senang sekali bahwa sisa dari gedung asli masih ada, dan mudah-mudahan ya memang dengan dorongan dari misalkan Pak Chandrian Mas Yuda bisa dikembalikan kepada gedung-gedung yang asli seperti ini yang betul-betul bagus.